enak. Nah, gimana ya, serba gak enak lah pas dingin kayak gini gitu loh, gak betah pokoknya. Kalau yang 9-10 gak terlalu dingin, gak terlalu panas, itu enak makan. Ingin ya, lima gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Selamat malam, dingin banget, dingin-dingin. Malam ini 10 derajat, guys. Kurang ini kayaknya. Enggak lah, itu banyak. Apanya? Nasinya kurang. Yaudah, besok 4 ya. Soalnya ini lauknya bikin nafsu. Lauknya manasnya juga banyak lauknya. Ini kak, siapa yang mau bawang? Apa itu bawang? Bawang enak loh. Enggak. Saya nggak bisa makan. Nanti terlambat. Ya udah di sini aja sampai ya. Sini nanti. Enak kok sama ini. Ini tumis tahu sama kacang. Ini kan tahunya mantap. Ah, duduk-duduk ya, semuanya duduk yuk. Biar kelihatan nasinya. Enggak ada tampak semuanya. Ini sampai yang mau. Saya nanti juga nyomot sama. Sayurnya bukain sayurnya, Ti. Saya enggak dibuka. Ini nasi bandeng, ikan bandeng. Masih jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini menunya amburadul, pokoknya mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambuh kayak kok kelingan assalamualaikum barang. Oh, jalan itu. Kok pada telat toh? Masih ada. Kok pada telat? Datang lauk lagi, guys. Sampai tenan. Ini ada ikan. Iya, jangan taruh di situ toh, Lilis mau makan loh. Karena yang cumi ikan. Dapat banyak ya, Lis ya? Apa? Itu tadi. Ya, cukup. Ini ya, segini. Ya, dingin banget ya. Berapa sih? 11? 10. 10 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah jadi ingin, apalagi di luar. Nanti kuat, nggak payah kerudung dia. Kita udah pusing. Ini susu Mimi. Mau tahu siapa? Jadi siapa? Ini susu. Iya, dingin-dingin tuh minum susu biar kuat. Bukan kopi. Pedes-pedes minum susu. Nah, hilang pedesnya. Apa ya? Air kacang. Air mencret. Apa ya? Mencret lah. Makan dulu ya. Apa? Kurang apa sih enggak kok? Masa. Kok dapat cabai kayak gitu, Des? Hah? Itu cabai kecil kan? Ini cabainya nih. Ini juga banyak. Dan dulu. Dingin banget. Gila. Ini mah kayak ada di kulkas, bener. Habis ngapain? Nyuci. Ya, nggak tahu tuh tadi cuci tangan. Oh, sama. Ya memang dingin, airnya dingin. Padahal banget. Ini pakai baju 3 ya. Ini mah tembus nih. Iya. Males salinnya. Makanya lagi orang rasa kena hati. Soalnya ini pakai ini. Siapa takut?
Saya baju 3, celana 2. Udah pakai celana 2 hari ini. Ya aku mah celana sama ini lah, rok lah. Aku cuma pakai mau tuh ini jaket tuh ini. Celananya ya celana dingin. Ini aku lo pakai jaket, kalau di rumah ya pakai sweater lah. Tapi kalau di rumah ya dilepas. Iya, berat. Banget, berat. Tapi lo gimana gitu? Aku tuh kupang pentin tang. Nenek kan udah hangat, entah kalau mau tidurin kan tak lepas jaketnya kayak teriak-teriak. Dingin banget sih emang buat orang tua. Soalnya kan orang tua nggak ada gerak. Cabenya borongan baik. Ini kecil-kecilnya apa sih? Kelapa. Kelapa? Ebi ya? Ebi. Teri Medan lah. Teri nasi. Biar banyak aja. Bawa pula. Apa? Kalau yang berbau-bau teri, aku tahu ya. Lilis pagi-pagi tak telepon, langsung di reject. Orang lagi tidur itu. Soalnya takut jam 10 sini. Loh. Jam 10 itu, Lis. Soalnya takut ganggu sini ada kalau ngobrol. Langsung di reject, saya ketawa. Tahu ini Lilis masih tidur. Ketawa. Kurang naik ke atas jam 2 malam loh. Nenek juga. Ngapain? Nonton film kesukaan si nenek. Makanya dibiarin aja, udah biarin. Sampai jam berapa? Jam 2. Jam 2 tidurnya jam berapa? Jam 12. Ya langsung tidur. Jam 2 malam. Jam 2 malam? Satu ya. Sahur, sahur. Ya jamnya mundur lah. Jadi bangunnya jam mundur. Kalau makan mah ya tetap sama, cuma jam kali ya. Waktunya aja yang mundur, yang beda dari orang lain. Ini apa? Ikan bandeng seharusnya dibakar lah. Apa? Tapi tadi tak panasin pakai treplon itu, bandeng. Jadi hitam yang ya. Yang perutnya ya. Yang lemaknya itu. Nasinya empuk ya. Sama loh ini padahal 3R3. Ini orang kabelin juga nanti beras, mau tak beliin yang keteng aja. Cuma beli ini kebanyakan dia. Lah majikannya emang enggak masak? Siapa? Dia. Dia TKW-nya kan rumahnya bisa majikannya, jadi masak buat sendiri. Masaknya di mana? Beda sama majikan? Iya. Majikannya nggak tahu di mana, tapi di sini juga ada rumahnya 2. Berarti dia cuma bersih-bersih? Majikannya kan jual beli rumah. Kalau udah beli rumah koprok, direnovasi, nanti dia beresin gitu. Kalau belum ada rumah kayak gituan, kan dia pengen di sini. Enak kayak gitu. Rumah udah direnov, tapi belum laku. Jadi dia investasi ya? Buat investasi, bukan investasi, memang itu perputaran. Nunggu iya, ditolong majikan. Iya, sama kalau investasi kan berhenti buat masa depan. Itu enggak, jual beli lah. Investasi itu? Bukan, jual beli itu kalo namanya. Kalau investasi itu kan mendak buat nanti kalau kita butuh banget. Ini kan enggak emang jual beli kayak... Jual beli, iya. Jual beli maksudnya itu. Enggak, kamu juga ngomongnya salah. Iya, maksudnya itu mau ngomong apa sih. Aku malah enggak tahu bahasa kekinian. Bahasa kamu apa, Liz? Normal aja. Sama. Ini kan ditanya bahasa kantoran. Oh. Ya? Itu kan pada danuran kan properti. Iya. Nasinya yang pinggir-pinggir kok dingin ya. Yang di sini anget. Properti jadi YouTuber ya udah duitnya melimpah ruah. Itu sih dia ditato ya, habis dihapus ya. Ada. Alisnya. Ada. Alisnya. Dihapus. Ya, kan botak. Aku lihat kemarin. Oh, dihapus ya. Terus yang ini juga dihapus tapi enggak boleh direview. Yang ini aja botak.
habis dilas gitu kan. Apa yang di perut kan masih ada. Apa yang dilas? Kan ditato kan. Mm-hmm. Terus kan dibersihin kan. Apa namanya itu, diapain lah. Bahasanya apa sih? Kalau penghapus tato gitulah. Mm-hmm. Kayak gitu. Entrit gitu. Ada nah, kalau disetrika aja ya? Wah. Bibi lagi. Ya udah dulu saja yang disetrika. Masa alis diseliti apa? Selikiti. Setelika. Enggak mati sih, cuma pritut ya. Saya juga lihat nyata TKW-TKW kalau libur cantik-cantik. Kita aja yang kusam ya. Nanti pulang ini juga beda, sepatu bootnya buat meme pari. Kusam ya. Di sini cantik, pulang ya tandur. Apalagi saya. Tapi aku enggak, di hatiku ya enggak ada iri, enggak ada apa loh. Enggak ada kayak gitu. Enggak kan? Aku juga enggak. Bukan kayak bukan cuaca ini sih, jadi masa bodoh gitu. Lebih ke apa insecure gitu. Bukan. Semua bisa kalau niat gitu. Aku mah enggak niat. Aku malah saya suka dangdan. Tapi pas terlalu ini alis terlalu mencolok terus nalu sendiri bulu, kan? Bulu mataan terus enggak berasa beban. Ya, emang iya kan, Del? Itu bulu matanya bulu sapi toh itu. Babi. Lipstik terlalu merah gitu. Lipstik terlalu ayam. Merah itu kan makan anu, makan ayam mentah. Lipstik mentah. Kayak beban. Namanya anak saya malah kebalikan dari saya. Dia lipstiknya kalau pakai lipstik merah, kata saya. Indah. Liz, bukannya kamu suka sup, tak bawain sup loh. Sup apa? Sup jagung. Aku nyang. Kata saya, Len, emang kamu di situ nggak ada yang ngomong kan? Kata saya. Kenapa tuh mama itu bibirmu terlalu merah? Enggak, lah, di kampung udah nggak kayak gitu, Liz. Udah nggak ada ngomong-ngomong apa-apa gitu. Ada, katanya. Cuman Bibi Ani sama mama aja yang berani ngomong sama Anda. Nah, jadi sekarang mau dokumen, Liz. Pakaian juga berat. Orang alisan pakainya robek-robek kayak artis. Nggak apa-apa. Dan no komen yang jilbab ya jilbaban, yang mau porno ya biarin aja gitu loh. Apa ya? Kelamaan di Taiwan, Liz. Karena kamu kelamaan di Taiwan, jadi nggak tahu keperkembangan Indonesia kampung. Makanya kan saya meskipun bandel gitu, tapi kalau terlalu menor itu malu. Nen, kemana? Masih tuh. Kamu udah makan di rumah ya? Tadi siang tuh. Jam 3. Sudah sore. Aku baksonya belum tam makan. Aku juga belum. Buka ini. Diseruput. Mau bukain. Ntar kalau nggak dimakan dibuang. Baik, jangan dibuang. Saya alam minum. Jalan mau minum? Soalnya saya mau. Buka ya, buka. Biar diminum. Sini aja, turun sini. Mentang-mentang cabai lagi murah dia di warat semua. Taruh mangkok maksudnya. Iya, biar enak. Tadi hangat tuh, ya udah dingin ya. Setengah gelas, satu orang. Saya satu gelas itu kadang sehari lebih. Makan dua kali. Kalau aku mau makan satu kali sih ya. Paling kalau pagi itu sesaan yang kayak gini. Kalau makan saya nggak habis, si nenek nggak habis, itu ada sesaan tuh. Aku dua soal makan sekali doang, malam doang. Iya. Siangnya nggak makan. Dua. Sama sekali nggak makan. Dua. Aku sama nenek. Kuat ya. Kita nggak kuat ya. Kecuali buahnya. Karena nenek kan mental gitu, belum bisa dimakan. Ya udah. Nenek makan rebusan sayur, aku juga sama. Kalau aku mami kalau pagi kalau pisang goreng ya pisang goreng sama kopi udah kadang sama kerupuk satu bungkus. Benar. Masa kerupuk satu bungkus? Kerupuk itu satu bungkus atau makaroni itu yang ada pedes-pedesnya pokoknya itu buat sarapan. Aku kalau sarapan ya itu kadang-kadang ya kayak kamu modelnya kayak gitu ada roti, ada pisang goreng ya pisang goreng gitu sama air putih hangat. Siangnya kadang kuah-kuah. Kalau siang ya nasi. Aku untuk sekarang kalau pagi cuma bakso, kadang. Udah makan nasi? Kemarin udah habis, guys.